Halo, assalamualaikum warahmatullah. Hari ini tanya Dr. Ria tentang pemenjualan ayam. Mungkin ayam boleh datang sini. Saya jual ayam, baru buka kedai kat sini. Baru je buka kedai. Untuk masak ayam, baru buka kedai. Baru beli kemah. Kedai mau beli kemah. Ni. Saya dekat dengan Borok A. Saya beli dekat Borok A. Dekat dengan Borok A saya jual ayam. Siapa minat ayam boleh datang sini untuk memasak. Ni. Okey. Masak ayam. Sambil ikut SOP ya, ikut SOP. Ya, barakatuh. Saya masih ingin menjual ayam goreng. Ayam goreng, ayam goreng. Saya lama tak menjual. Menjual ayam goreng. Menjual ayam goreng dekat dengan Borok A. Yang membina ayam goreng datang sini. Ayam goreng. Ini ayam goreng. Goreng. Kita penyek dengan tepung. Penyek dengan tepung. Dekat dengan Borok A. Baru buka kedai satu hari. Ada juga rezeki hari ini. Peminat ayam goreng boleh datang sini beli ya dekat Bro Ai. Datang sini scan ya, scan Nepu Sky Chicken Rush Chicken. Ikan ni kan kita buat dah bumbu gandum. Kita kasih letak sini goreng sekejap lagi. Dan tepung ni letak kat situ, kasih ya. Hanya percubaan, tapi saya dah jual lama dah. Tapi hari ini dah 3 hari 4 hari saya buka kedai di sini. Ikut SOP yang tu. Nanti datang sini scan ya, saya dah beli semua. Datang sini scan lah. Memang semua saya beli. Minyak, gas saya beli semua. Ini mesin. Mesin pakai pipe. Ayam. Jual ayam tu. Sambil tak kerja ya, sambil tak pasai terus saya ada jual ayam kat sini. Saya berminat ayam boleh datang kat sana di Borok A, dalam Cawas. Dekat Cawas ya, Borok A Cawas. Ayam sok ni. Saya datang sini. Ini lagi saya, meja ni saya dah beli lama dah. Ini baru beli. Baru beli, lepas tu misalkan kat sini. Boleh scan ni, saya dah buat. Ini menu, menu lama, saya tak ketukar menu baru. Hari ni ada rempah 2 biji. Macam ni, alhamdulillah. Yang boleh cuba, boleh datang sini. Kami ada kat sini. Dekat Borok A Cawas. Ini ada beker. Ini ada rempah. Terima kasih ya. Jadi itu saja dari channel ini. Terima kasih. Bye. Oke, kita angkat ni. Ayam dah masak. Ayam dah masak.
kita angkat masuk atas ni. Kita selurkan api. Satu ke kuih. Kasih sekejap minyak, kasih minyak turun sehingga berapa minyak itu kita potong. Thank you.
cili tercampur. Rezeki ada kat sini. Kita masukkan dalam sini. Okey. Kita ambil plastik, kita masukkan plastik. Ini dah siap, nanti diorang ambil COD dekat sini dan kita akan tunggu diorang. Okey, saya menjual dekat Borok Oi, Cawas. Inilah kemah saya beli tadi. Dah 3 hari dekat sini mencari rezeki yang halal. Siapa yang berminat datang ke sini, Borok Oi dekat masjid dan di dekat dengan Borok Oi minyak Cawas. Okey, itu saja berita hari ini. Terima kasih.